menjadi putra terbaik kader Demokrat, ya, telah meninggalkan kita bersama. Maka di sini kami dari Partai Demokrat bersama dengan koalisi Golkar maupun PAN melakukan koordinasi untuk pergantian calon bupati. Disepakati tadi calon bupatinya adalah putrinya langsung, yang mana amanah daripada calon bupati Bapak Kenaukur mengatakan putrinya yang harus maju dan berjuang untuk memenangkan calon kepala daerah di Tanah Karo ini, yaitu Ibu Yus Bleksa Surbakti. Hari ini, malam ini kami mendaftar dengan kelengkapan rekomendasi dari itu masing-masing, baik itu Golkar, PAN maupun Demokrat. B1 KWK-nya juga sudah lengkap dan juga sudah diterima. Ini masih skor sementara untuk pemeriksaan berkas saja. Di samping itu, keinginan bersama dari koalisi bersama, karena ini adalah untuk kemenangan Tanah Karo sendiri. Jadi inilah yang terbaik yang diberikan koalisi Demokrat, Golkar, dan juga PAN di Tanah Karo saat ini. Terima kasih. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha, ya, dan juga seorang kader Demokrat yang telah dibina oleh Ketua DPC Tanah Karo, Bapak Karo Jambi selama ini. Dan dia juga orangnya sederhana, kemudian orangnya bergaul, dan kemudian orangnya cukup sosial. Jadi cocok untuk membangun Tanah Karo ke depan yang lebih baik.